Halo semuanya, masih dibikin lapar. Nih, sekarang aku mau ajakin Nyai makan ayam suwir Bali sambal cumi pete dan teri kacang. Nah, sekarang kita inti proses masaknya dulu yuk guys. Ini dia nih guys, ayam suwir Bali yang bikin lambung aku bergetar. Kita panaskan ayam yang sudah disuwir ini. Lalu masukkan bumbu merah ini guys. Nah, setelah itu kita aduk ya. Kalau sudah rata, bumbunya kita plating deh. Nah, sekarang aku pengen sambal cumi pete nih. Kita tumis dulu pete-petenya. Widih, petenya gede-gede banget. Terus kita masukin cuminya guys. Biar rasanya makin membuncah, kita masukin bumbunya. Terus kita plating deh. Astaga dragon, gak sabar pengen aku terbangin nih petenya ke lambung aku. Ada teri kacang juga nih guys, kita panasin teri kacang ini ya. Lalu kita masukin sambal merahnya. Aduk-aduk sampai rata ya. Nah, kalau sudah kita plating di wadah ini nih. Oke, balik lagi. Astagfirullah. Dipikir loh. Baru gue mau ngomong udah teriak, gimana gue kaget loh barusan nih kita. Ayo coba kita makan. Guys, jadi hari ini kita akan makan guys di Raja Rawit. Cepetnya guys, ya ampun nih kita ntar jatuh nasinya. Kita akan makan ini guys, ayam bumbu Bali. Ya. Lu pernah nyobain belum? Udah. Ya ampun, ini ada cumi pete. Dan ini ada teri kacang. Nih guys ya, lihat. Uy. Ini sih ya guys, teri kacangnya tuh benar-benar menggugah selera banget. Iya. Dia punya aroma wangi banget guys, dan ini tuh enak banget kalau makannya pakai nasi anget. Uy. Makanya begini, kita uak-uak dulu ya guys. Uak-uak terus Nyai, jangan kasih kendor, gas terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa originalnya aja udah ngunah banget guys. Teri kacangnya asin-asin gurih gimana gitu. Aduh Gusti. Aduh, teri kacangnya gokil. Dia nggak terlalu asin, nggak ada manis-manisnya, pedasnya pas. Ya? Pas banget, manisnya nih. Pas, pedasnya pas, kacangnya enak, terinya enak. Guys, ini gokil guys. Ini enak banget. Aduh, nggak bisa gue. Kalau nggak makan sambal tuh hidup gue tuh kayak nggak berwarna, Chef. Tapi belum datang. Ya udah,